Masih susah ini. Oke, kita dengarkan dulu aja, enggak apa-apa ya. Siap. Sebentar, 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 maaf Pak, sekedar informasi. Ya, Pak R ya. Pak Joshua-nya sudah hadir. Oh, siap. Selamat datang Pak Joshua Simanjuntak. Oke, silakan dilanjut Mas Zainal untuk memutarkan. Sebentar, saya jadikan co-host. Oke, monggo. Oke. Sudah bisa diputar Mas Zainal untuk openingnya. Terima kasih Mas Zainal. Untuk kesempatan pertama, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Joshua. Untuk acara malam ini, sesuai yang direncanakan oleh beberapa pihak, maka Pak Joshua akan kami berikan sebagai pembuka acara. Pak Joshua, bisa mendengarkan suara Bapak? Suara saya? Pak Joshua, silakan di unmute. Mas Zainal, tolong di unmute, Mas Zainal. Mas Zainal. Sudah Mas, sudah di unmute Mas. Oke. Dan oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya.
Terima kasih kepada teman-teman fotografer yang terlibat dalam Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia yang malam ini yang datang bergabung ya, maaf. Biasa kalau bilang datang ya, yang bergabung dari berbagai daerah dan provinsi. Di sini ada yang dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Madura, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Manado, Papua. Ya, malam ini kita bisa berbincang, belajar bersama, serta bertukar pikiran. Ya, ini mungkin sudah ke beberapa kali ya, kita mengadakan talk ya, atau juga belajar, diskusi. Memang saat ini sekarang situasinya ya sulit ya. Kalau dikatakan berdampak semua subsektor itu terdampak ya. Memang sektor kreatif ini ya banyak memang bekerja berdasarkan klien ya. Ada teman-teman juga yang memproduksi produk, kemudian dibeli. Ada juga seperti teman-teman fotografer yang menawarkan jasa. Ya, ya mungkin yang terjadi saat ini adalah banyak kegiatan-kegiatan yang memang cancel, ya, tidak jadi. Ya pasti mungkin baik juga ya teman-teman fotografer di sini ya yang bekerja dalam sektor dokumentasi wedding lah misalnya ya, pre-wedding, acara weddingnya sendiri ya, banyak yang cancel. Terus fotografer dokumentasi ya, itu juga banyak kegiatan yang di cancel. Ya kita sendiri juga udah merasakan ya sekarang ya, hampir setiap acara-acara di Kemenparekraf biasanya kita bekerja sama dengan fotografer di daerah-daerah. Sekarang kita juga ada di Zoom ya. Nah ini kan semua menjadikan sumber pendapatan yang berkurang. Apalagi sekarang sektor pariwisata yang paling terdampak. Kalau dalam analisa industri, the biggest losernya justru pariwisata, itu yang paling terdampak. Dia ada di paling bawah sekali. Ya, nah, di sini memang hubungan antara pariwisata dengan fotografi itu sebenarnya sangat sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali. Pariwisata terdampak. Banyak teman-teman fotografer yang kehilangan pendapatan ya. Nah di sini mungkin kita bisa malam ini bertukar pikiran ya, paling tidak bagaimana kita bisa bertahan ya, bertahan. Mungkin kita bisa berpikir bagaimana kita bisa selain bertahan juga membantu sesama fotografer ya, untuk bisa melampaui masa yang sulit ini. Ya. Pemerintah pun juga sekarang ya, Kementerian Pariwisata, kita terus berpikir bagaimana bisa membantu semua subsektor agar bisa bertahan. Ya. Pariwisata pun juga demikian. Kami berpikir bagaimana memberikan stimulus-stimulus kepada sektor pariwisata, memberikan keringanan pajak, ya, memberikan keringanan kepada usaha pariwisata dengan memberikan meminta potongan-potongan seperti potongan untuk ke PLN ya, listrik PLN dan lain sebagainya. Hal ini semuanya sebenarnya tujuannya adalah untuk meringankan beban
para pengusaha, ya terutama pengusaha pariwisata, ya agar bisa kembali, ya. Nah, agar bisa survive sih sebenarnya, survive. Ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan fotografer, fotografi, ya sektor fotografi, subsektor fotografi ini? Nah, ya kita memang berharap ya pariwisata ini kembali. Kalau Presiden kemarin mengatakan bahwa yang sekarang memang paling bawah pariwisata, tapi nanti pada saat pandemik ini selesai, ini akan justru malah menjadi lonjakan ya, lonjakan pariwisata malah yang duluan lah dianggap akan duluan recovery ya. Nah, di sini mungkin yang bisa kita lakukan juga berpikir bagaimana kita mempersiapkan diri ya dari fotografer ya. Kalau kita lihat apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri pada saat nanti recovery ya, masa recovery ya. Nah, mari kita bicara, mari kita diskusi malam ini. Mungkin kita bisa melihat solusi-solusi kreatif yang bisa muncul dan mungkin juga bisa kita bantu untuk merealisasikannya. Ya. Waktu di pembicaraan sebelum sudah muncul beberapa ide-ide bagaimana kita bisa membuat fotografi Nusantara, kemudian kita mengadakan pameran digital, ya, kemudian bagaimana kita bisa menggalang dana dan lain sebagainya. Ayo kita lakukan. Bagaimana mempersiapkan nanti pariwisata, ya? Tentunya bisa kita membuat satu kolaborasi antara fotografer dengan penulis blog, dengan videografer, ya. Membuat satu update e-guide ya, kerjasama dengan local tourist guide ya, itu pun juga bisa kita lakukan ya. Ya, marilah kita sekarang malam ini kita obrol-obrol. Di sini sudah ada 129 partisipan ya. Nah, 110 sekarang ya. Yuk kita pikir apa, kita bersama diskusi, tukar pikiran. Nanti dari sini kita bisa lanjutkan, mungkin kita bisa merealisasikan beberapa ide-ide yang nanti bisa kita membantu sesama fotografer untuk melampaui masa yang sulit ini. Ya. Saya rasa itu ya pengantarnya, Mas. Siap, siap Pak Joshua. Ya. Selamat siap. Berdiskusi, belajar. Siap. Dalam acara Learn From Home. Ya, yeah, yeah, siap. Terima kasih. Terima kasih. Begitulah sambutan dari Bapak Joshua yang sedikit memberikan pencerahan atau guidance kita malam ini akan kemana diskusi kita malam ini. Untuk berikutnya, kita masuk langsung kepada acara utama yaitu pemaparan dari Bapak Saifullah Agam yang nantinya akan kita cermati beberapa hal yang spesifik berkaitan dengan habitat fotografer pada masa-masa pandemik ini. Untuk waktu dan kesempatan silakan Bapak Saiful untuk menyampaikan paparannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Pak Joshua dan moderator. Saya udah lihat tadi banyak banget teman-teman dari komunitas fotografi di daerah, dari berbagai asosiasi dan komunitas. Ini cukup membahagiakan. Mungkin kalau ini kan dalam rangka learn from home, kayaknya malah saya yang harus belajar ya. Kemampuan kalau saya disuruh moto, bisa-bisa orang pada ngeledekin nih, kok fotonya ya, mau yang ngasih sesi, kemampuan fotonya masih kelas anak TK. Jadi paling enggak kalau di sini kita lebih pada berdiskusi,
Yes, untuk yes. mencari apa bentuk-bentuk atau menerima masuk, kita minta masukan dari teman-teman semua apa yang akan kita lakukan di dalam mendukung subsektor ekonomi ekonomi kreatif khususnya fotografi. Untuk pengantar mungkin saya akan share beberapa slide yang ya mungkin ada beberapa teman yang sudah melihatnya tapi ada beberapa perbaikan penambahan sebentar. Ini kelihatan nggak ya semua? Sudah. Oke, di sini saya masih sama ketika kita melakukan Creative from Home. Jadi ada acara Creative Talk yang kita bikin di internet. Kita bikin itu untuk 8 subsektor ekonomi kreatif, termasuk salah satunya fotografi. Jadi semenjak apa Badan Ekonomi Kreatif bergabung dengan Kementerian Pariwisata atau rujuk kembali, dulu sempat cerai, sekarang balik kembali. Mudah-mudahan pengalaman masing-masing pada saat berpisah membuat penggabungan ini menjadi lebih istimewa dan daya gedor dan daya ungkitnya menjadi luar biasa. Dan ini baru ketika kembali kita. Kalau di Bekraf dulu by fungsi, sekarang ada yang by sektornya. Nah, ini adanya di tempatnya Pak Joshua, di Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Nah, di dalam Deputi ini ada 5 organisasi selevel eselon 2, yang salah satunya mengurus tempat saya, yaitu kok ini nggak bisa hilang sih ya? Itu di area pertama. Oke. Okay. Ya. Ya. Jadi salah satunya adalah industri kreatif film, televisi dan animasi. Walaupun cuma 3 yang disebutkan di atas yang menjadi nama direktorat, tapi pada fungsinya itu ada di bawahnya, yaitu di subdit 1 film, video dan fotografi. Yang kemudian ada subdit televisi, radio, dan periklanan, ditambah lagi subdit animasi dan pengembangan permainan. Ini yang tupoksinya adalah kita akan mendorong untuk terciptanya talenta dan penguatan kreasi dari salah satunya subsektor fotografi. Nah, dari situ kita ketika kita menyusun, kita juga harus tahu gambaran terkait dengan industrinya. Nah, kalau kita lihat di hasil kerjasama antara Bekraf dengan Badan Statistik, ini menunjukkan bahwa kontribusi fotografi pada perekonomian nasional hanya 0,45% itu pada tahun 2017. Tapi pertumbuhannya dari 2016 itu cukup tinggi, yaitu 6,89%. Ini menunjukkan bahwa subsektor fotografi cukup menjanjikan. Nah, kalau dilihat by gender, memang dominannya lelaki. Jadi kalau yang ada yang perempuan memiliki hobi fotografi ini juga masih termasuk langka karena hanya 8,23% yang perempuan. Kemudian juga penerapan dari ini lebih banyak pada sektor e-commerce. Nah, jumlah usaha yang bergerak di subsektor ini ada 40.436. Ini by survei di tahun 2016. Nah, kalau sekarang tadi Pak Joshua sudah menyampaikan impact terhadap wabah COVID-19 terhadap industri fotografi. Sebenarnya bukan hanya industri fotografi, semua subsektor kehidupan, termasuk subsektor ekonomi, ini mengalami dampak yang sangat luar biasa, termasuk subsektor ekonomi kreatif. Kalau tadi Pak Joshua juga meng-highlight pembatalan pekerjaan, hampir 80-90% jadwal fotografi itu dibatalkan.
sejalan dengan himbauan untuk dari pemerintah untuk membatasi penyebaran wabah tersebut dengan stay di rumah saja atau. Nah, ini berakibat dari pembatasan tersebut akan berdampak pada penurunan pendapatan. Sementara dari sisi pendapatannya itu menurun, di sisi kewajibannya masih tetap. Yang berarti kan harus membayar cicilan, kalau punya apa studio harus bayar misalnya yang sewa, harus membayar sewanya, sementara studio rentalnya juga tutup. Nah ini beban-beban ini walaupun sudah diadres, misalnya dengan diberikannya tadi keringanan pajak, keringanan cicilan melalui negosiasi dengan lembaga keuangan yang memberikan kreditnya itu dengan memberikan grace period. Hal-hal ini memang cukup membantu, di mana teman-teman harus misalnya yang memiliki studio yang harus membayar karyawan, mana mau dekat lebaran harus membayar THR, listrik juga harus dibayar. Nah, sementara pemasukan juga nggak ada, ini yang membuat tekanan ini. Nah, sekarang kita juga problemnya, kita nggak pernah tahu berapa lama wabah ini akan berlangsung. Mudah-mudahan apa yang diperkirakan oleh pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, bahwa masa tanggap darurat ini sampai dengan akhir Mei. Nah, mudah-mudahan ini sampai dengan akhir Mei, jadi teman-teman bisa menghitung berapa daya tahan teman-teman pelaku subsektor fotografi terhadap misalnya wabah ini berlangsung sampai dengan Mei. Nah, sekarang kalau lewat dari Mei, nah apa yang harus dilakukan? Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemarin kita sudah melakukan survei, alhamdulillah ada 155 orang yang mengisi survei dari berbagai subsektor. Kalau kita lihat ini juga, kalau seandainya berlangsung sampai dengan Juni dan sampai Juli, vendor-vendor besar, walaupun dengan manajemen keuangannya cukup baik, juga belum tentu sanggup menghidupi karyawannya. Pilihannya ada dua, ada berapa cara. Misalnya satu mem-PHK, tapi untuk melakukan PHK sesuai dengan undang-undang yang ada harus memberikan pesangon dan sementara cash atau likuiditasnya juga nggak ada gitu. Jadi nggak, ini kayaknya pilihan yang paling sulit untuk diambil. Mungkin paling opsinya adalah merumahkan. Akhirnya apa? Dengan merumahkan membayar gaji paling antara 25-50%. Nah, sementara banyak fotografer-fotografer yang bekerja itu lebih mengandalkan dari fee dari memotonya. Nah, ini yang harus kita address. Nah, sekarang ketika ini kan semua nggak ada yang pernah tahu kondisi seperti ini. Dari awal kita juga nggak pernah menduga akan kita harus kita hadapi situasi yang sesulit ini. Sebelumnya, kalau back to kondisi normal, sebelum kita membuat beberapa kegiatan, apa rencana kerja di tahun ini, karena yaitu pertama kita mendorong bekerja sama dengan Indonesia Professional Photographer Association, kita membuat namanya Photopreneur Indonesia. Ini mencoba memasukkan, jadi gini, fotografi itu kan banyak karena sangat mahal, biasanya peralatannya juga mahal. Nah, banyak orang yang berangkat itu dari hobi. Nah, hobi apalagi sekarang banyak sosial media yang tempat menuangkan hobinya tadi, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ini merupakan wadah yang ditangkap, makanya kenapa banyak Instagram bisa sebegitu banyak yang join atau semakin besar membersnya, karena memang kita manusia ini punya hobi untuk men-show up. Nah, ini yang akhirnya mendorong berkembangnya sosial media yang berdasarkan fotografi seperti Instagram. Nah, banyak hasil foto-foto yang muncul di sana juga sangat-sangat bagus. Nah, sekarang apakah itu akan berhenti di hobi? Nah, kita mau mendorong teman-teman untuk pindah yang memiliki basic skill atau skill yang sudah memadai untuk pindah masuk ke dalam industrinya
dengan memasukkan unsur-unsur entrepreneurship atau kewirausahaan di dalam hobi fotografi. Nah, memang banyak teman-teman semua yang sudah memang mengandalkan hidupnya dari fotografi. Tapi masih banyak juga teman-teman yang fotografi hanya sebagai hobi. Nah, ini yang kita mau dorong melalui fotopreneur, bahwa menjadikan fotografi itu sebagai profesi yang memang cukup membanggakan bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Nah, di dalam rangkaian dengan fotopreneur, kita membuat namanya Capture, Course of Professional Talent and Incubation Program for Photographer. Ini merupakan inkubasi untuk mengembangkan fotografer semi-profesional yang memiliki kualifikasi untuk menghasilkan karya fotografi yang dapat menunjang, karena kita sekarang bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentu kita mendorong penunjangnya pariwisata nasional. Sebenarnya ini bisa berimplikasi kepada berbagai subsektor, misalnya di kuliner, di kriya, bagaimana mempromosi atau di periklanan, bagaimana mempromosikan produk dan daerah wisata melalui media-media atau konten yang lainnya. Nah, di dalam program Capture nanti, kita akan memberikan pengkompetensi dasar fotografi, aplikasi dan software rekayasa digital imaging, dan juga memanfaatkan digital marketing, dan yang paling penting sebenarnya adalah haki atau dan royalty. Ini akan menjadikan sebagai pasif, yang ini akan bisa menjadikan pasif income bagi fotografer, apalagi di masa seperti ini. Nah, kemudian juga kita juga akan memberikan pengetahuan bagaimana tertib administrasi dan pelaporan, bagaimana ini menjadi bagian penting untuk bagi teman-teman untuk menjadikan fotografi sebagai profesi. Nah, kemudian ini ada beberapa kota yang kita baru, ini kita belum tahu apakah kita bisa running di 7 kota. Tadi kita mengusulkan memang 7 kota untuk tahun ini, karena ini tahun awal bagi kita mencoba mengembangkan komunitas atau meningkatkan kapasitas dari komunitas fotografer di daerah, yaitu kita memilih Sumatera Utara, ada Danau Toba di sana, Bangka Belitung, itu Pantai Tanjung Kelayang, Lombok itu di Mandalikanya, terus ada NTT di Labuan Bajo, Jawa Barat itu Bandung, kemudian Kepri di Tanjung Pinang, tadinya kita mau address juga Kepulauan Natuna, tapi Jawa Timur ini di Banyuwangi. Tapi ini masih baru kita rencanakan, tapi kita belum tahu apakah kita bisa eksekusi, ini tergantung dari seberapa lama wabah COVID-19 ini akan berakhir. Kalau memang bisa berakhir dengan sesuai perkiraan di bulan Mei, kita bisa jalan di Juni, mulai Juni dan kita bisa jalan. Kemudian juga kita mau mengadres sertifikasi profesi fotografer. Saat ini baru direncanakan, ada ini cukup besar, ini dari teman-teman di kedeputian lain mencoba mengadres ada 10 juta sertifikasi profesi pada tahun 2021. Nah, kita dari 10 juta profesi ini ada yang kita arahkan untuk subsektor fotografi. Jadi besarannya kita masih hitung dan exercise lagi. Kemudian juga karena kita melihat di pariwisata ini sertifikasi profesi sudah menjadi bukan hal yang asing lagi. Ini sudah biasa. Nah, ini yang kita mau ketika misalnya kita mau mengempas prewed sebagai fotografi itu sebagai untuk sebagai tempat pariwisata dan juga adventure fotografi juga kita mau mendorong itu. Misalnya untuk adventure ke daerah mana, berapa hari untuk memoto daerah-daerah tertentu, ini kita juga bisa kembangkan ke sana. Nah, untuk mendorong, daripada misalnya orang-orang yang punya The Have itu melakukan pre-wedding di misalnya Labuan Bajo atau Bali membawa fotografer dari Jakarta, nah seharusnya kita bisa menunjukkan bahwa di daerah juga yang memiliki sertifikasi banyak. Nah, ini bisa menambah income bagi teman-teman fotografer di daerah. Jadi nanti kita akan bagi dua jenjangnya, fotografer muda yang
dan juga fotografer media. Nah, manfaat ini sekali lagi adalah pengakuan pemerintah terhadap profesi, sebenarnya juga industri. Melindungi profesi, terus kemudian sertifikasi memudahkan klien memilih profesional yang tadi bisa ada, misalnya ketika ada yang mau melakukan playwet, dia bisa search bahwa yang punya license atau sertifikasi itu di daerah ini siapa aja atau ada nggak yang punya, nah ini bisa di address. Kemudian juga kelengkapan administrasi dan syarat kompetensi di bidangnya. Biasanya ini untuk industri yang biasanya meminta apakah walaupun kita memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengenai fotografi, kadang-kadang sertifikasi ini jadi menentukan untuk menunjukkan bahwa memang kita memiliki kompetensi dasarnya. Nah, di next agenda juga kita akan membuat setiap misalnya apa adalah buku fotografi Nusantara. Jadi setiap daerah yang kita lakukan inkubasi, kita akan melakukan proses outing untuk mengambil foto-foto yang bagus di sana, berikan kesempatan bagi teman-teman yang ikut di acara kita itu untuk melakukan foto shoot atau memberikan fotonya, dan kita akan melihat, mengkurasi dan melihat kalau memang itu bagus bisa kita masukkan ke dalam buku ini, karena ini akan menjadi bagian dari promosi untuk Pemda setempat. Kemudian juga kita akan membuat pustaka foto Indonesia atau Nusantara, karena ini yang kita bisa dorong untuk menjadi passive income. Seharusnya kalau kita memang memiliki ini, ketika orang mau melakukan atau mencari foto-foto yang bagus terkait dengan Indonesia, baik itu dari pemerintah atau swasta, bisa melakukan ini. Dan ini juga kenapa hak kekayaan intelektual dan royalti menjadi penting untuk membantu dan melindungi teman-teman semua dalam melakukan perjanjian kontrak untuk mendapatkan imbal hasil yang fair. Kemudian kita berharap bahwa pilihan gulung tikar atau ini harus jauh-jauh dari pikiran kita. Kita tetap harus selalu berpikiran positif dan optimis bahwa badai akan berlalu. Kalaupun memang turun, bukan hanya Anda semua, Anda yang alami, tapi semua orang akan ngerasa penurunan. Nah, kita berharap penurunannya itu antara 30-50%, tetap berproduktivitas. Karena apa? Ketika masa ini berakhir, seperti yang Pak Jo sampaikan tadi, Presiden menekankan bahwa setelah badai ini, orang terlalu lama di lockdown atau terlalu lama stay di rumah, membutuhkan hiburan. Nah, ketika dia boleh bertraveling, dia akan melakukan wisata. Nah, ini yang untuk kita bisa antisipasi adalah lonjakan pariwisata di tahun 2021 ini. Nah, kalau Anda mulainya dari nol to kecap dengan kondisi balik back to normal sebelum COVID-19 ini akan menurun, iya, paling tidak kita juga bisa meningkatkan kapasitas kita melalui banyak sekali kelas-kelas, apalagi yang dilakukan oleh teman-teman learn from home yang memberikan edukasi kepada para pelaku fotografi secara online. Kemudian juga kita selalu berbagi aspirasi. Nah, ini juga kita sebenarnya dalam rangka menyerap aspirasi teman-teman. Problem apa sih yang dialami di lapangan, dan apa sih yang ekspektasi yang harus yang diharapkan dari pemerintah, baik masa during the COVID-19 ataupun setelah COVID-19. Nah, yang paling penting adalah kita sangat happy untuk bekerja sama dengan berbagai asosiasi dan komunitas. Kemarin kita launching ini dengan IPA, sekarang dengan AFI, dan kemarin juga kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman learning from home untuk melihat bagaimana kita bisa mendukung teman-teman untuk meningkatkan kapasitas, baik itu melalui master class online dan juga kartu prakerja untuk teman-teman fotografi. Itu aja yang bisa saya share, dan ini sebagai pengantar dari diskusi.
Setelah ini mungkin kita lebih banyak berdiskusi untuk bisa masukan ke kita ataupun memberikan masukan dan juga pemerintah lakukan. Kalau saya dibilang bahwa kita sekali lagi kita di pemerintahan kita nggak merasa yang paling tahu sektor fotografi, kita nggak ngerti. Kita justru mau minta masukan dari teman-teman apa yang harusnya kita bisa lakukan biar nanti ketika kita menjalankan programnya bukan programnya kami di pemerintahan atau di regulator, tapi program itu memang yang diinginkan oleh teman-teman di komunitas fotografi di daerah atau di lapangan, jadi akan match dengan kebutuhan. Jadi ketika kita menjalankan program kita itu match dengan kebutuhan dan yang di-expect oleh teman-teman semua. Itu aja yang bisa saya share. Mungkin ini ada sebagai pengantar diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak Saiful Agam. Beberapa slide yang telah ditunjukkan di layar cukup memberikan kita sedikit gambaran bagaimana respon dari pemerintah terhadap situasi yang saat ini kita hadapi. Untuk selanjutnya, ini kami berikan satu informasi, Pak. Untuk malam ini, kami berencana untuk memberikan kesempatan kepada perwakilan Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, juga memberikan kesempatan kepada Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia, dan satu perwakilan dari pihak akademisi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Imam Hartoyo. Perihal sertifikasi mungkin akan kami informasikan kepada Bapak Saifullah yang juga penting di sini kami sampaikan. Mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ivan Narsiandi atau mungkin Bapak Riyadi mungkin yang akan bisa menjelaskan tentang itu. Untuk berikutnya mengenai Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia akan kami beri kesempatan kepada Bapak Rizal Imanullah sebagai Ketua Harian APFI. Bapak Rizal, monitor. Bapak Rizal, monitor. Pak Rizal, Imanullah. Selamat malam. Bapak Rizal. Halo. Ya, halo. Oke, silakan. Silakan memperkenalkan diri, Mangga. Waktunya dimanfaatkan. Terima kasih, Mas Dodi. Sebentar, saya onkan video saya kok mati. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Saifullah Agam sama Pak Joshua Simanjuntak. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima Mas. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kita malam ini. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Rizal Imanullah, kebetulan saya menjabat sebagai ketua harian. Sebetulnya ada atasan saya, ada ketua Pak Ketua Umum, tapi mungkin beliaunya berhalangan sepertinya. Jadi saya coba cukup enggak ada. Jadi sebentar Pak. Sedikit mewakili teman-teman dari seluruh Indonesia bahwa APFI ini berdiri tahun 2014, Pak. 2014 dan kami ini sudah dua periode kepengurusan. Jadi setiap kepengurusan ini kan di tiga tahun berakhir di tahun 2017 yang pengurusan pertama. Nah, ini saya memasuki yang kepengurusan yang kedua, Pak. Alhamdulillah hingga saat ini APFI sendiri kami telah memiliki pengurus daerah kurang lebih sekitar 24 provinsi dan plus beberapa cabang dari tiap-tiap provinsi. Jadi ada pengurus daerah dan ada pengurus cabang. Memang
ngurusin asosiasi yang sifatnya heterogen seperti ini, artinya kita tahu betul bahwa fotografi itu kan nggak cuma sekedar memotret ya Pak ya. Jadi di fotografi sendiri itu banyak sub-sub lagi, banyak jurusan-jurusan lagi, banyak spesialisasi-spesialisasi lagi. Ada yang bekerja mulai dari pas foto, ada yang bekerja sebagai fotografer wedding, ada juga yang bekerja sebagai fotografer hingga ke industrial dan lain sebagainya. Jadi dalam proses 3 tahun di awal ini memang kami masih baru dalam proses untuk mensinkronisasi data dengan teman-teman. Jadi kalau pencapaian di tahun 2017 ini memang belum banyak pencapaian. Nah, memang di kalau bicara masalah pandemik yang sekarang ini memang sudah banyak keluhan, memang keluhan-keluhan dari teman-teman. Jadi karena memang fotografer ini langsung bersentuhan dengan klien. Jadi kalau misalkan bisnis fotografi itu bisa dilakukan online, ya mungkin nggak akan terpengaruh mungkin ya. Tapi berhubung bisnis fotografi itu harus ketemu orang, ketemu klien. Jadi akhirnya ya ini sangat dampak ini sangat kami rasakan dari hulu ke hilir, dari yang mulai yang paling kecil yang mulai fotografer pas foto sampai ke fotografer yang corporate, yang industrial gitu Pak. Mungkin itu sekilas yang ingin saya sampaikan. Jadi bahwa kami sudah tersebar mulai dari Aceh hingga Papua, Pak. Alhamdulillah seperti itu. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan karena di media seperti ini memang kami membuka kesempatan dan ini juga kesempatan juga bagi teman-teman yang lain di pengurus-pengurus daerah maupun pengurus cabang untuk menyampaikan segala aspirasinya yang mungkin ya secara lokasi geografis kulturnya kami pasti ada perbedaan gitu. Jadi kultur bagaimana menjalani bisnis fotografi di masing-masing daerah ada perbedaan. Jadi begitu Pak Mas Dodi, Pak Dodi. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Rijal posisi di mana Pak Rijal? Saya posisi di Jawa Timur Pak, posisi. Di Sidoarjo Pak. Oh. Ini saya sudah diapit zona merah ini Pak. Nanti kalau kita ke Surabaya kita ketemu ya. Oh siap Pak, siap. Siap. Rumah saya dekat bandara Pak, telepon aja nanti saya jemput. Siap. Terima kasih Pak Rizal. Jadi ya, Pak Rizal pelaksana ketua harian Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia yang kebetulan saat ini beberapa perwakilan kami Pak ini sudah hadir saat ini. Malam ini juga mungkin akan menyuarakan aspirasinya melalui fasilitas chat yang kami sediakan. Untuk kesempatan berikutnya mungkin akan kami sebentar ya Mas. Ya. Mas, nanti yang chatnya itu aku di copy. Jadi yang tadi misalnya kalau nggak sempat dibaca atau apa, ya kita dikopiin ya. Karena untuk masukan bagi kita. Siap. Jadi kami sudah berencana untuk menotulensi acara malam ini, Pak. Jadi seluruh pertanyaan muncul baik dari fasilitas chat di Zoom, di YouTube dan di streamingnya pihak Pengda APFI Jabar akan kami sudah sampaikan. Sudah di save. Seperti itu. Untuk mungkin akan kami berikan kesempatan dari perwakilan akademisi. Saat ini ada Pak Imam Hartoyo. Pak Imam Hartoyo kebetulan pakai kaos Bima. Ini sepertinya aplikasi untuk dari Becraft Pak. Monggo Pak Imam Hartoyo untuk mewakili dari Habitat Akademisi Fotografi. Silakan Pak. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak. Selamat Pak Saiful, Pak Joshua, teman-teman semuanya. Ini kesempatan yang langka ini Pak.
barangkali kalau tidak acara pandemi begini kita susah ketemu Pak Saiful sama Pak Joshua. Pasti sibuknya setengah mati lah gitu kan. Kebetulan juga ini malam ini kita kumpulkan semua beberapa teman-teman dari Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Dan mungkin beberapa teman-teman kita sudah ada yang tersertifikasi, Pak, melalui Bekraf waktu itu. Sehingga terus saya punya ini karena itu, Pak. Kalau nggak ada itu, saya nggak punya. Kegiatan fotografi, Pak. Oh iya, betul. Kegiatan fotografi selama pandemi memang disebut sulit. Ya sulit, disebut enggak juga enggak, Pak. Terus terang kalau bagi saya yang bekerja di akademisi, merasakan bahwa ya kami punya alternatif untuk bekerja, Pak. Jadi enggak terlalu susah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang biasa negosiasi dengan klien harus ketemu, lalu melakukan hunting, foto, mesti keluar. Sementara terus terang saja kalau kami, bisa dilakukan dengan cara semacam ini, Pak. Jadi barangkali teknisnya ya kalau sekolahan kan tugas lah. Tugasnya terbanyak. Jadi kita maksa tugas, nggak kayak teori. Hal yang penting yang perlu kami sampaikan, secara akademis tidak terlalu sulit, Pak, terus saja. Jadi nggak ada kerepotan. Kami nggak ada kerepotan. Cuma kebetulan saya juga kerja di APFI, Pak. Itu dengar selentingan banyak dari teman-teman di daerah, Pak. Mungkin ini bukan posisi saya, tapi saya perlu sampaikan juga, izin juga ke Ketua Harian, Pak Rizal, saya izin juga. Begini, Pak, di daerah itu sebenarnya teman-teman itu kerepotan karena kayaknya gak ada yang dianggap penting oleh instansi setempat, Pak. Oke. Jadi begini maksudnya. Saya nggak tahu ya, apakah ada garis yang jelas itu, Pak, antara Kemenparekraf dengan Dinas Pariwisata Daerah sehingga ada instruksi dari atas ke bawah itu jelas. Umpamanya seluruh pekerja, umpamanya nih, Pak, ya, seluruh pekerjaan kreatif khususnya fotografi itu harus tadi seperti Bapak sampaikan, harus memiliki sertifikat dan segala macam. Atau ada pelatihan yang beranggaran khusus, mamanya. Nah, itu jelas, Pak. Karena teman-teman kami itu 24 provinsi, semua tolak-tolak, Pak. Nah, saya kapan? Itulah, saya kapan? Misalnya kami sudah begitu kan, repot anunya, Pak. Iya, iya. Menjelaskannya, gitu kan. Nah, barangkali itu yang pertama, jadi ada kejelasan. Kedua, tadi Bapak menyampaikan itu kayaknya programnya akan jalan. Jadi itu nanti mungkin setelah pandemi, saya nggak tahu pandemi itu Juni atau Desember baru selesai, Pak. Karena pasti ini panjang, Pak. Dilihat dari gaya kerja, gaya kehidupan teman-teman kita, ini kayaknya nggak selesai tahun ini, Pak. Panjang. Walaupun ya sedikit lah, pelan-pelan. Yang kami sampaikan itu bahwa jangka panjang itu ya semacam itu, Pak. Tapi teman-teman kan butuh pasti sesuatu yang jangka pendek, Pak. Apa ini? Kira-kira kalau sampai Agustus saja, Pak, apa yang bisa dilakukan? Atau apa guideline dari Parekraf itu untuk membuat teman-teman kita, oh iya ya, ada jalan semacam ini, ada jalan semacam ini. Kita tahu, Pak, bahwanya ada bank akan memberikan kemudahan, ada perusahaan akan. Tapi guidance-nya yang jelas itu semacam apa, Pak? Ini perlu kami butuh guidance, Pak, biar nggak salah langkah. Kalau mungkin di tempat Bapak perlu tupoksinya, Pak, gitu. Buat kami ini apa yang bisa kami kerjakan? Batasnya apa? Relanya semacam apa? Batasannya itu, Pak. Saya kira itu, Pak. Kalau soal akademisi terus terang aja, Pak. Kami masih berjajar eksperimen di kampus, soal macam itu. Oh, karena kami juga eksperimen tidak cukup sebulan dua bulan, kami bertahun-tahun tetap eksperimen, Pak. Jadi, atau bisa saya langsung, Pak? Itu gitu kan.
Tapi yang penting kan ini kondisinya kondisi darurat. Saya nggak yakin Juni malah, Pak. Mungkin sampai Desember kali. Terima kasih, Pak. Monggo, Mas Rizal atau Mas Imam. Oh, monggo, Pak Saiful untuk ditanggapi lebih dulu. Pak Joshua. Sebenarnya ya, kita kalau ngelihat even di Jakarta yang udah menerapkan PSBB, kayaknya ya walaupun menurun ya aktivitas orang, tapi tergantung Pemdanya juga ya. Kalau di Jakarta Pusat itu bisa lebih sekali berita-beritanya di TV yang ditutup, yang dibubarin, yang disuruh apa. Tapi di Jakarta Timur biasa-biasa aja. Nah, kalau semuanya mematuhi dengan apa anjuran pemerintah, insya Allah kan, apalagi kita kan di tropis dan kita juga pernah divaksin BCG, mungkin kita lebih kuat daripada yang lain. Jadi mungkin wabah itu nggak bakal selama itu. Tapi ya mudah-mudahan aja sih, ya seperti ini dengan tanggap darurat sampai Mei, mudah-mudahan bisa dengan sampai dengan Mei. Jadi kita mudah-mudahan di paruh kedua 2020 bisa berjalan back to normal. Walaupun tidak akan senormal kemarin, tapi paling nggak sudah mulai berjalan. Kita memang pertama ya di pemerintah menyediakan kartu prakerja bagi teman-teman. Itu memang semua memang kita merasa bahwa ini even pemerintah pun atau siapapun nggak pernah tahu bisa kejadian seperti ini, akan berlaku seperti ini. Kartu prakerja itu mungkin salah satu opsi untuk jangka pendek. Sebenarnya kartu prakerja itu juga bukan untuk program yang dibuat untuk mengatai apa sebagai solusi pandemik COVID-19, bukan. Tapi di just karena ada kejadian ini, tadinya bukan. Itu kan untuk menyiapkan teman-teman untuk match dengan kebutuhan di industri tadinya. Memang ada, kita lagi menyusun program stimulus untuk teman-teman. Misalnya, ini yang kita lagi mau susun, cuma kita masih mencari formula atau yang pas. Karena sekali lagi, kalau kita melakukan, misalnya kita menggunakan, kalau namanya pemerintah kan pasti menggunakan anggaran pemerintah, anggaran APBN. Kita ingin cepat, kan tentu ke anggaran ini nggak di private atau di swasta ya. Kita juga harus bermain dengan rambu-rambu disiapkan yang kadang-kadang membuat kita jadi agak lebih lamban bergerak gitu. Ini yang kita kehati-hatian karena subject to audit. Tapi sudah menyiapkan beberapa program untuk stimulus bagi teman-teman. Tapi memang tentu kalau lihat jumlahnya sangat banyak ya memang belum tentu bisa mengadres itu semua. Tapi kita akan coba yang bagaimana melihat atau menggerakkan sektor ini secara jangka pendek, paling nggak ada yang impact yang bisa kita share atau kita terkait yang tadi di daerah, memang secara hierarki nggak ada hubungan antara apa, tidak ada garis pengetahuan saya ya, nggak, karena kan kepala dinas itu ikutnya di pemerintahan daerah, bukan dengan pemerintahan pusat. Memang kita punya hubungan, misalnya jalur komunikasi kepada pemda-pemda. Misalnya kemarin saya untuk ada acara untuk short film, jadi ada view short di daerah Palu, saya menghubungi teman-teman, misalnya kepala dinas pariwisata di sana. Jadi kita bisa ngobrol dulu, kita lagi bikin apa di sini. Nah, akhirnya teman-teman itu bisa ikut di kegiatan kita dan mau mendukung kegiatan tersebut. Nah, paling kita lebih pada persuasif untuk mendorong keberpihakan teman-teman. Kenapa ketika kita melakukan proses inkubasi di daerah, misalnya kita di daerah itu, kita sudah merencanakan itu sekitar 4-5 hari untuk kelasnya sendiri dan outingnya.
Nah, bukan hanya kita berikan untuk peningkatan kapasitas para pelaku, misalnya dia dapat pembelajaran di situ, terus bisa kita juga ujungnya mungkin program sertifikasi, tapi juga kita memberikan foto, bukan hanya tempat, tapi culture-nya juga kita mau coba ambil yang uniqueness, unik-unik dari suatu daerah yang kita datangi itu, kita juga mau capture. Nah, dari situ, ketika foto kumpulan foto tadi kita jadikan buku yang bisa bercerita semuanya, kita berikan untuk Pemdanya. Nah, dari situ, dari kita berikan Pemda, bahwa ini adalah kontribusi komunitas fotografi di daerah yang kita berikan. Nah, ketika itu mereka menganggap bahwa buku itu bagus dan akhirnya ada kontribusi. Nah, kita berharap dari situ mulai ada perhatian-perhatian kepada teman-teman pelaku komunitas fotografi di daerah untuk ngeblas keindahan alamnya atau uniqueness budayanya di daerah tersebut. Nah, ketika kita bisa menunjukkan manfaat atau mengkontribusi kepada mereka, kita berharap bahwa persepsi mereka terhadap pelaku ekrap khususnya fotografi itu jadi berbeda. Ini yang kita mau dorong. Ini yang makanya kita tak sangat tahu bahwa kita misalnya gini, fotografer dari Jakarta datang ke daerah untuk moto. Mungkin pasti nggak akan lebih bagus dari teman-teman di daerah. Karena apa? Kalau yang mazhab itu mungkin saya nggak usah datang, saya googling aja saya dapat. Tapi angle-angle yang lain, nah ini yang juga menjadi peluang wisata bagi teman-teman untuk misalnya mau bisa orang-orang datang sana mau hunting foto, bisa fotografer itu bukan hanya membantu memoto, tapi juga mengguide menjadi mencari tempat-tempat yang eksotik untuk difoto. Nah ini yang kayak ini yang kita mau dorong nantinya. Gitu. Pak Joshua mau nambahin, Pak? Pak Joshua mungkin mau nambahin, Pak Joshua, silakan. Enggak, Pak Joshua. Ah, udah baru tadi nggak bisa. Mungkin ini ya tadi Pak Imam. Sebenarnya saya tertarik tadi Pak Imam sampaikan bagaimana kita bisa apa sih yang bisa istilahnya apa ya namanya dalam menghadapi ini pemerintah berikan satu arahan atau apa ya? Kalau nggak salah ya tadi ya Pak ya, justru malah saya ingin mengembalikan ya, bukan mengembalikan sih, maksudnya ingin di forum ini ingin mengajak berpikir bersama juga, kira-kira apa ya yang bisa kita bersama, bisa kita lakukan sebagai, apa ya kalau bisa dikatakan, sekarang ini sering banget dengar kata-kata new normal, kenormalan baru, ya. Lucu. Contoh ini ya, kemarin waktu diskusi sebelumnya teman-teman fotografer yang bekerja dalam iklan sekarang nggak keluar rumah, nggak ketemu klien, produknya dikirim ke rumah, produknya dikirim ke studio untuk difoto, ya. Ini saya cuma mikir aja sih ya, pancing-pancing diskusi. Itu new normal baru tuh rasanya tuh, dan ini mungkin akan membuat satu efisiensi ke depan ya, atau bagaimana kita bisa ini mungkin dulu pernah dipikirkan, cuman dulu nggak pernah ada kebutuhannya ya, sekarang mau nggak mau gitu kan ya, kalau dibilang joke-nya aja ya, COVID itu the best chief transformation officer. Semua orang bertransformasi gara-gara COVID. Ya. Ya mungkin saya mulai dari jenderal sepuh aja sekarang mau nggak mau ngurusin sendiri dia kan Zoom-nya, walaupun ada puluhan anak buahnya ya. Tapi ya mau nggak mau dia ya unmute sendiri, mute gitu kan. Paling kalau share screen tolong nggak gitu kan, udah ngerti, tapi share screen oh bisa gitu,
nggak ada di pikirannya sebagai seorang jenderal paling top di Indonesia untuk untuk muncul di Zoom gitu ya. Contoh-contoh aja ya. Nah ini ada nih new normal baru kemarin ada yang kasih masukan. Oh saya di foto saya di ini lumayan sih masih ada kerjaan di mana di agency gitu ya. Tapi nggak kayak dulu lagi nggak keluar kita gitu. Barang datang ke sini. Mungkin ada nggak pengalaman-pengalaman teman-teman juga ya yang sebenarnya sih oke bisa ini ya. Mungkin hal ini bisa kita pikirkan atau pemerintah bisa nggak melakukan sesuatu atau memberikan apa gitu ya untuk membantu kita going through sekarang ini. Ini saya cuma ada satu lagi, satu tambahan. Tadi kita sempat singgung dengan Pak Rizal mungkin ya, tadi ya ada tentang sertifikat ya. Ada kalau nggak salah singgung tentang sertifikat. Di dalam paparannya Pak Saiful itu ada sertifikat adalah pengakuan pemerintah terhadap sebuah standar. Gitu. Kemarin ada saya dapat juga masukan satu dokumen mengenai standarisasi dan seterusnya. Nah, ini juga timbul juga hasil dari diskusi. Kita mau memperjuangkan, mencoba memasukkan misalnya jasa fotografer ya, terutama untuk dokumentasi, fotografer untuk dokumentasi itu di e-katalog ya. Karena mungkin ya prediksi nih, ini kan kita semua prediksi ya. Mungkin setelah COVID ini, karena banyak sekali usaha yang terkena dampak, bahkan kelas multinasional pun juga akan terdampak, bisa jadi uang yang berputar ini uang pemerintah, gitulah kira-kira. Ya, ya pemerintah kemudian kembali menjalankan kegiatan normalnya, ya ada kegiatan lah ya, memulai dari pelatihan, mulai dari whatever lah, seminar ini itu di berbagai daerah dan lain sebagainya. Karena ya mau nggak mau ini kan juga ya, kalau kita ke daerah buat acara sebenarnya itu memberikan juga penghasilan kepada hotel, pada transport, pada fotografer juga yang pastinya. Karena kalau tiap kali selama waktu di Backcraft saya perhatikan setiap tahun kita mengadakan berapa puluh atau berapa ratus pelatihan itu apa acara pasti ada fotografer pasti itu ada ya, entah itu dari video atau apa pasti ada, berarti ada job itu baru satu loh, belum lagi banyak lembaga pemerintah. Nah tapi kan ditanya lagi standarnya apa ya gitu kan. Nah, dan seterusnya. Oh, ada sertifikasinya. Nah, biasalah kalau pemerintah kan selalu untuk mengadopsi satu area atau satu entah itu produk, entah itu jasa, harus ada nih standarnya. Nah, ini mesti didiskusikan. Artinya ini nih saatnya momentum ini berjuang. Apa sih yang kalian minta? Oke, buat begini. Minta standar atau kita berikan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini tembus nanti pada saat apa sudah membaik ya. Ini kan persiapan. Pada saat sudah membaik, ini bisa diterima. Mungkin nanti siapapun di kementerian atau apa, dia mau bikin acara. Ya ini kebetulan dari Aceh sampai Papua, dia tinggal klik, oh di Papua ada fotografer, ada 10 atau berapa gitu pilihan. Oke, yang ini dah gitu kan. Jadi. Nah, ini contoh-contoh aja sih, Pak. Trigger aja nih. Ya. Mungkin itu bisa kemarin itu sempat tercetuskan ya. Kita coba ngobrol. Sekarang kita lagi ngobrol gitu loh dengan mereka. Bisa nggak fotografi? Nah, ini mudah-mudahan. Ini si tambahan Mas Jody. Kembali ke moderator. Siap, Pak Joshua. Yang keren ini. Belum saya beralih ke perwakilan dari perfilman yang nanti akan disampaikan oleh Pak Benny Kadar, terus dari pihak FD yang diwakili oleh Pak Toto.
kepada Pak Joshua dan Pak Saiful, perlu kami sampaikan bahwa ide dari Pak Joshua sebetulnya sudah terpikirkan oleh APFI, Pak. Jadi kami sudah merencanakan sebuah platform di mana nanti platform itu memuat seluruh penggiat ekonomi kreatif fotografi itu tertampung dalam satu startup. Jadi startup itu nanti akan rencananya akan dirilis secara web, dan pihak lain akan bisa memilih fotografer mana yang akan dia hire, seperti itu. Dan untuk embrio ini sudah dirancang sendiri oleh Pak Rizal Imanullah sebagai ketua harian APFI. Jadi sudah dipikirkan sejak 2 tahun yang lalu. Sudah kami pikirkan. Nah, permasalahannya adalah kami saat ini sedang betul-betul berusaha untuk menguatkan fondasi APFI ini sangat kuat di tataran grassroots, karena keberadaan kami di sini mulai dari Medan sampai Papua, yang kebetulan Papua di sini hadir Bang Irfak, yang di Medan juga ada Mas Petroslo, juga Mas Fajar Ginting. Kami sadar betul atas potensi itu. Ini yang pertama yang perlu kami sampaikan. Terus kedua, sertifikasi sudah berlangsung sejak lama, Pak. Sudah berlangsung sejak lama, dan kebanyakan para anggota APFI yang hadir saat ini sudah tersertified semua. Dan ini menjadi satu hal yang menjadi nilai lebih kami di Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia untuk fight. Dan yang ketiga, situasi pandemik ini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful dan Pak Joshua, bahwa justru pandemik ini memicu kita untuk lebih kreatif. Jadi men-trigger kita untuk memunculkan sisi kreatif kita sebagai seorang penggiat ekonomi kreatif itu. Salah satunya adalah ini, Pak. LFA ini kami adakan itu semata-mata hanya untuk mengatasi situasi ini. Jadi kami untuk mempersempit kesenjangan antara rekan-rekan penggiat ekonomi kreatif mulai dari Medan sampai Papua itu, ya ini, LFA ini. Cuma kami dari LFA itu memohon kepada pihak pemerintah, apabila memang pemerintah ini mengharuskan warganya itu di rumah saja, maka kami hanya pingin bahwa kestabilan dan ketersediaan koneksi internet ini lebih terjamin, Pak. Jujur, selama LFA ini kami berdarah-darah. Kami berdarah-darah. LFA ini swadaya, Pak. Kami tidak ada dukungan dari pihak ketiga. Kami berusaha untuk stay netral, dan kami berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara akademisi, penggiat, praktisi, dan sebagainya. Ini mungkin akan sekedar kayak placebo, jadi membohongin diri sendiri bahwa kami masih hidup. Padahal kami juga berdarah-darah di sini. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau memang pihak pemerintah itu mengharuskan kami berusaha di rumah dan lebih kreatif, yang paling utama jangka pendek adalah mohon koneksi internet yang menjadi fasilitas utama kami untuk tetap bisa berkreasi ini dijamin, Pak. Entah itu dalam bentuk stimulan gratis internet 2 bulan ke depan atau bagaimana, monggo terserah Bapak dari pihak Kemenparekraf bisa koordinasi dengan Kominfo atau pihak terkait. Dan yang keempat yang ingin saya tanyakan, Pak, ini sebelum saya menginjak ke pihak perfilman dan HIPDI, saya ingin bertanya kepada Pak Saifullah perihal di awal tadi pembukaan Bapak. Untuk responden 155 orang responden itu apa sudah cukup mewakili seluruh habitat yang ada di Indonesia, Pak? Mohon tanggapan Saiful. Betul, Mas. Kita tadinya sih saya berharap akan lebih, ya, banyak, bisa 1000-an, 2000-an gitu. Iya. Tapi yang respon ke kita dari 17 subsektor itu cuma 155. Kita agak sulit karena ini kan kita banyak by sosmed, jadi kita nggak bisa pakai capture, misalnya mau di dalam statistik itu kan ada random, misalnya random sampling, terus gimana tekniknya, apa pakai structural, macam-macam. Nah ini nggak bisa kita, karena kita ngeblastnya di sosmed, misalnya di Instagram, terus kemudian di WhatsApp group.
Nah, kita nggak bisa membatasi apakah itu bisa paling, tapi paling nggak. Sebenarnya kita sudah melakukan survei atau deep interview dengan para pelaku yang kita anggap cukup mumpuni untuk mengetahui kondisi realnya. Nah, kenapa tetap kita lakukan survei, itu adalah membuktikan apakah yang kita sudah dapatkan tadi match dengan apa yang hasil di situ. Nah, terus kita juga sebenarnya banyak teknik-teknik yang kita bisa lakukan di dalam mengambil kesimpulan dari data tadi. Misalnya, jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Mudah-mudahan sih datanya sebarannya bisa melihat dari populasi yang ada. Mudah-mudahan itu bisa sih. Untuk berikutnya, mungkin perwakilan dari HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia, akan disampaikan oleh Bapak Toto. Bapak Toto, monitor. Bapak Toto. Bentar. Oke. Ini saya unmute. Silakan, Bapak Toto. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, teman-teman semuanya. Selamat malam. Makasih Mas Jody sebagai moderatornya. Saya Toto mewakili dari HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Selamat malam juga. Ini sebenarnya kita juga sebagai asosiasi pengusaha dari dokumentasi, kita juga ini dapat undangan juga nih dari aksi ini. Terima kasih atas undangannya. Selamat malam Pak Rizal, dari Mas Kiki juga yang dari Jawa Barat juga mengundang kita juga. Nah, terus selamat malam Pak Saifullah sama Pak Joshua. Halo Mas. Ada beberapa hal Pak yang mungkin kalau boleh dibilang kita langsung sampaikan ke perihal konkretnya saja. Kalau untuk dari pandangan kami perihal bagaimana menanggapi polemik ya yang menjadi bahasan malam ini. Pertama Pak, gini. Kemarin juga kita sempat ada pembicaraan juga lewat Zoom juga lewat Ibu Rizky Handayani itu yang deputi produk wisata juga. Nah, kemarin itu. Nah, kalau dari survei yang tadi Pak Saifullah sampaikan, itu memang statistiknya memang sangat kecil sekali ya Pak, 0,45% itu datanya. Tapi kan kalau kita bicara industri, kita bicara bisnis, artinya yang terdampak dari hal corona ini, kaum-kaum kreatif kayak gini. Seperti salah satunya seperti kayak kita menyoroti dari sisi bisnisnya Pak ya, pengusaha terutama yang di banyak anggota kita kan bergerak di industri wedding Pak. Itu laporan survei Bright Story 2017 yang dirilis oleh Tempo 24 Januari itu 2017, itu dari 5.000 responden itu ya uang yang berputar di sini saja itu 7 miliar dolar per tahun. Jadi tidak bisa dikatakan kecil juga orang-orang yang terlibat dalam industri besar ini gitu, apalagi kalau contohnya seperti kayak wedding gitu Pak, wedding. Setiap satu acara wedding saja itu kru, fotografer dan video dan orang-orang kreatif yang terlibat di dalamnya itu lumayan besar gitu. Yang terlibat pastinya itu untuk satu acara wedding saja. Nah, itu seperti itu kalau untuk bicara survei besaran pengaruh industri kreatif event itu menyangkut wedding saja ya Pak, itu nilainya aja 7 miliar dolar per tahun dari 5.000 responden yang disusun ya Pak. Nah, terus ini kita juga perlu sampaikan juga Pak, kan tadi bahasanya kan dari Kemenparekraf kan tadi minta masukan dari kita sebagai yang di sini ikut forum malam ini juga. Mungkin ada beberapa yang kita bisa sampaikan Pak dari sisi kita melihat dari aspek pengusaha dan melihat bagaimana kita punya karyawan, punya pekerja sebagai fotografer, ada profesi yang terlibat lah di dalam sini. Yang pertama itu Pak, kita tuh untuk seperti yang Bapak bilang yang learn from home yang disarankan oleh Kemenpar kayak gitu, itu sebenarnya tanpa ada anjuran dari kementerian juga para orang-orang kreatif ini juga sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan itu secara mandiri. Kita sudah belajar juga lewat IG story, IG live, terus juga lewat Zoom, pelatihan-pelatihan juga. Anak-anak kreatif ini sebenarnya sudah bisa melakukannya sendiri gitu Pak. Nah, cuman ada usulan dari kita,
itu seperti kayak kartu prakerja itu, Pak, sepertinya tidak tepat gitu kalau untuk kita para pekerja kreatif ini, orang seniman kayak kita ini, karena option yang di dalamnya juga tidak mengakomodir kita gitu. Nah, terus kita itu menyarankan, kalau kan kementerian kan juga melibatkan para kaum milenial kan yang di dalam kementerian juga. Kita dibuatkan akses khusus, Pak, bantuan langsung tunai untuk pekerja kreatif yang dirumahkan maupun pekerja lepas atau freelancer. Jadi kita tuh ada aplikasi khusus, karena idealnya kalau bicara fotografer, saya setuju sekali sebagai kita sebagai pengusaha dengan adanya AFI ini, kita setuju sekali. Jadi semua pekerja yang terlibat itu tercertified. Jadi ada sertifikasi, jadi kita bisa mendata secara statistik berapa pekerjanya, udah di sisi usianya, kita bisa gampang itu tahunya seperti itu. Cuman karena kondisinya sekarang kita darurat, kita jangka pendek yang harus cepat mengambil keputusan, Pak, menurut saran kami, kita dibuatkan aplikasi khusus atau jadi tidak melalui link kartu prakerja itu pendaftarannya. Jadi pihak teman PAR juga bisa tahu berapa jumlah yang terdampak kayak gitu, berapa jumlah orang yang harus dibantu, berapa orang ini, jadi bisa tahu secara cepat karena lewat aplikasi tersendiri kayak gitu, Pak. Nah, itu ya yang pertama. Nah, terus saran yang kedua, Pak, alhamdulillah ya, kemarin tadi si apa tuh Pak Presiden kita juga kemarin sudah memaparkan juga tadi sore perihal ada stimulus untuk para pekerja seni, alhamdulillah juga itu kita tidak tahu juga realisasinya kapan itu bisa dilakukan. Semoga bisa segera sih, Pak, maksudnya bisa dilakukan karena teman-teman juga ini kewalahan karena dari bulan Maret itu event udah banyak di stop gitu. Karena memang kita pekerja langsung yang terdampak di industri event kayak gitu. Nah, terus yang kedua tuh, Pak, yang perihal relaksasi kredit yang stop cicilan tanpa embel-embel. Kemarin itu Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa secara direct menyatakan bahwa seperti kayak ojol kayak gitu disebutkan buat para mereka yang punya cicilan motor, para ojol, tapi tidak hanya ojol saja, spesifiknya itu luas gitu. Sekarang kondisinya di Indonesia, siapa yang terdampak paling bawah? Seakan-akan ojol. Di media selalu mengatakan seperti itu. Bagaimana buat kita yang pekerja event? Bagaimana dengan kru? Yang mereka juga kalau mau ojol pun, kalau mau narik ojek pun, mereka nggak punya itu, nggak punya apa tuh, nggak punya lisensi untuk ojek lah kayak gitu. Kan harus daftar sebagai ojek dulu kayak gitu. Nah, mereka hanya bisa di rumah. Bagaimana pekerja-pekerja yang lain seperti kayak kru ya kayak gitulah, Pak. Jadi banyak banget yang terdampak langsung itu tidak terperhatikan dan bisa dibilang tidak terdata seperti itu, Pak. Nah, itu yang pertama, relaksasi kredit itu untuk kita gitu, itu stop tanpa cicilan, tanpa embel-embel kayak gitu. Jadi jangan sampai ada syarat ini, syarat itu seperti itu, Pak. Nah, yang ketiga itu setelah wabah ini, Pak, itu kita memberi masukan supaya industri ini baik, industri ini berjalan maju itu dengan apa, ada aplikasi khusus untuk para pekerja seni, para pekerja kreatif itu bisa diharapkan bisa mempermudah ada atau ada akses khusus untuk pengajuan KUR, jadi kredit usaha mikro kayak gitu, Pak. Jadi buat kita pekerja kayak gini yang kreatif ini tidak susah kayak gitu untuk bangkit kembali setelah efek wabah corona ini, seperti itu sih, Pak. Itu dari aku, mungkin itu aja dulu, Pak, yang mungkin bisa disampaikan, yang kita usulkan kepada Kemenpar mungkin bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu, Mas Jody, dari aku, Toto, mewakili HIDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Makasih, Mas Jody. Pak Toto. Mungkin Pak Saiful mau langsung menanggapi atau bagaimana? Okay. Ya, nggak apa-apa. Saya langsung ngajar, takutnya lupa. Oh, siap. Yep. Okay, terima kasih, Mas, atas pertanyaan dan masukannya. Pertama, kalau kita bicara industri kreatif, itu film yang kita bilang paling banyak ya, itu juga kecil banget loh. Jadi misalnya kalau bisa pas wedding, yang wedding itu kan ya, weddingnya the whole memang besar ya, biaya bisa sampai 1 miliaran. Tapi untuk kalau ketika kita bagi, mungkin gedungnya sendiri, terus cateringnya sekian, nah fotografi. Nah, sementara kalau kita lihat, yang nyusun ini kan adalah BPS. Definisi Pak
fotografinya itu kan kita juga nggak tahu dia ngukurnya seperti apa. Tapi untuk industri ekonomi kreatifnya sendiri itu nggak belum nyampe. Padahal Pak Jokowinya berharap di tahun 2020 itu nyampe 12%. Kayaknya nggak nyampe 12% dari the whole ekonomi yang sekitar 14.000 tunggu. Untuk 2018 itu sekitar 14.837 triliun besarnya size ekonomi kita di 2018. Jadi di 2019 pasti lebih tinggi lagi. Tapi memang overall maksudnya itu kan masalah bagaimana dia menghitung gitu. Jadi mungkin the way dia menghitungnya aja yang menganggap itu jadi tergantung definisi yang dia mau pakai. Itu memang urusan dari teman-teman di badan statistik. Nah, yang terkait dengan usulan Mas, sebenarnya tadi usulan Pak Joshua, apa rencana Pak Joshua itu cukup bagus. Misalnya, sekarang kan kalau orang mau belanja barang atau jasa pemerintah, kan paling enak pakai e-katalog yang pemerintah. Jadi nggak perlu misalnya mau besarnya berapa, kalau namanya ada di e-katalog, nggak usah pakai tender, langsung aja masuk. Itu yang kita lagi mau gagas, bagaimana teman-teman, khususnya yang tempat yang organisasi Mas, yang untuk dokumentasi, itu bisa dalam Pemda maupun atau pemerintah pusat, misalnya kayak kita di zaman dulu backup kan kegiatannya luar biasa banyaknya. Setiap event di daerah tuh pasti ada khusus meng-hire fotografi, fotografer dan video. Nah, kalau itu ada e-katalog dan misalnya masuk setiap orang yang bikin acara di daerah wajib menggunakan vendor dari lokal, itu juga bagus. Nanti itu yang kita mau dorong agar semua teman pelaku itu nggak usah bawa dari Jakarta, cukup ngambil dari daerah. Jadi ketika kita bikin acara di daerah, bukan hotelnya, tapi teman-teman pelaku aircraft yang di daerah juga dapat manfaat untuk subkonnya. Misalnya videonya dari siapa, terus fotografinya dari siapa. Nah, ini kita masuk. Termasuk juga misalnya wajib mempertontonkan kebudayaan lokal. Mau dorong nanti. Kita coba memang butuh waktu untuk meyakinkan teman-teman atau pelaku apa di internal Pak Zainal, Pak Saiful, mungkin jaringan Pak Saiful ya kurang bagus kayaknya. Pak Joshua bisa dengar saya? Oke. Sebentar. Oh ya baru bisa dengar Mas Dodi. Pak Saiful? Mungkin koneksinya nih Pak Saiful. Nah, ini satu contoh real, Pak. Ini satu contoh real di mana iya, benar. Kami selalu hadapi tiap harinya. Jadi, semoga ini bisa direspon oleh pihak pemerintah ini. Saya juga merasakan yang sama ini. Sepertinya volume ya, volume dari prime traffic ya. Ini prime ini, time. Iya. Saat prime time ini banyak sekali komunitas yang memakai fasilitas koneksi internet untuk ini semacam kegiatan seperti ini. Dan di saat yang bersamaan. Saat yang bersamaan. Halo Pak Saiful. Iya. Ah ini nih. Beliau tadi nyambung sedikit ya Pak Saiful tadi memang ya. Mengatakan mengenai itu tadi kemudahan apa? Bukan kemudahan memang yang paling mudah adalah untuk melakukan penunjukan pekerjaan itu melalui e-katalog. Nah, selama ini, tapi memang sudah ada di dalam Perpres Presiden, kalau nggak salah nomor, saya lupa nomor, dan Perpres itu sudah turun menjadi
perlem ya, peraturan lembaga LKPP itu untuk mendorong semakin banyaknya sektor kreatif di dalam e-katalog. Jadi itu sudah diperintahkan. Nah, yang nggak ketemu di sini adalah misalnya teman-teman kan tadi Mas sudah membuat web atau apa ya. Nah, caranya pemerintah itu menunjuk itu beda gitu loh. Beda. Nah, ini yang harus dipertemukan. Mereka mengkategorikan, mereka harus ada kategori itu. Ya. Mereka jadi saya pikir kadang-kadang saya juga mikirnya karena mereka padahal ya pemerintah juga lah maksudnya ya. Okay. LKPP itu berpikir berdasarkan koridor-koridor. Oke. Karena walaupun mereka paham bahwa ada perbedaan antara fotografer 1, 2, dan 3, tetap mereka menanyakan bagaimana, how do we differentiate? Karena kalau tidak, ini nanti sulit dalam pertanggung jawabannya. Ya, benar. Mungkin ada kategori A, kategori B, kategori C. Gitu loh. Beda-beda ya. Nanti misalnya fee-nya. Nah, mereka paham. Tapi menanyakan, apa dasar perbedaannya? Apakah lamanya berkecimpung di dalam itu? Atau sertifikatnya ada berbeda-beda? Nah, ini harus clear banget soalnya di situ. Nah, kadang kan kalau cara berpikir kita kan mungkin agak berbeda ya. Mungkin ada yang, nggak tahu ya, mungkin ada yang terima award gitu ya. Atau bagaimanalah ya, sehingga si A lebih tinggi dibandingkan si B gitu misalnya. Atau mungkin ini sudah senior gitu. Ya, oh berarti jangka waktu atau apa nih Mas gitu. Nah, ini yang harus dipertemukan ini. Yeah. Sehingga nanti pada saat karena kan tadi Pak Saiful bilang nggak pakai tender lagi, nggak pakai apa, wah macam-macam lah ini. Langsung tunjuk gitu. Ini saya butuhnya ini. Saya butuhnya ini untuk keperluan ini. Nah, itu semua harus dijustifikasi gitu. Nah, kalau dijustifikasinya itu bagaimana? Nanti dipertanggungjawabkannya bagaimana? Ah, ini yang kadang-kadang nggak ketemu. Kalau kita kan misalnya di apa? Kalau swasta kan tinggal misalnya portfolio ya. Yeah. Oh, iklan misalnya. Oh, saya kebetulan kalau untuk foto keluarga sini nih yang jago nih gitu. Ya. Jadi keahliannya ini nih gitu. Oke. Okay. Nah, kamu sudah gitu kira-kira tuh Mas Dodi, teman-teman semua. Ini tapi ini bisa dipertemukan kok. Menurut saya nggak apa, bukan hal yang mustahil gitu loh, nggak ketemu ini. Saya jadi tergelitik ini Pak, perkara sertifikat yang sempat Pak Joshua ulas barusan. Apakah memang perlu ada unifikasi sertifikat? Ya ini saya jujur saya belum perdalam sertifikat. Waktu itu kan ngobrol dengan Bang Tigor ya, Tigor Lubis ya. Juga itu memberikan pandangan mengenai sertifikat. Nampaknya ada beberapa lagi ya sertifikat, beberapa jenis sertifikat ya. Terus apakah itu juga sertifikat nanti membagi antara profesi ya, apa yang namanya? Mungkin saya correct me if I'm wrong ya, maaf kalau saya salah. Apakah ada misalnya sertifikat yang terbagi menjadi sebuah spesialisasi? Kalau dokter kan ada dokter gigi, dokter apa? Ini mungkin tadi kan ada Mas Toto ya dari HIPDI ya. HIPDI kan dokumenter ya. Ah, mungkin ada yang spesifik dokumenter gitu. Oke. Tapi sekarang ini muncul lagi nih baru nih. Ada fotografer aerial, sorry kalau salah ya. Jadi sekarang nih nampaknya khusus nih. Soalnya waktu itu kita pernah cari-cari. Kita pikir kan semua fotografer paling masa nggak bisa sih drone ada semua gitu ya. Ternyata lebih khusus lagi, ada yang khusus drone aja gitu loh. Oh ada toh ya. Oh iya nih belajarnya beda nih Pak, gini-gini segala macam. Oh oke okay. Ya, jangan-jangan nanti bakalan ada nih sertifikasi sebagai fotografer drone, fotografer aerial, karena dia harus belajar begini, belajar itu, dan lain sebagainya. Yang fotografer
dokumenter belum tentu mengcover gitu. Nah, fotografer aerial itu juga kadang-kadang terpakai untuk dokumentasi gitu kan. Tapi kan nanti beda nih milihnya kan. Kalau di sini nih kita butuh nih yang ini, fotografer ini. Nah, oh kalau dia mahal tuh kenapa? Karena dia pakai drone. Oh, gitu toh. Gitu kan. Nah, ini apa nih aturannya gitulah. Jadi selama itu dibuk apa selama itu jadi justifikasi, apalagi ada ini ada apa namanya ada sertifikasi, dan yang penting adalah ada lembaga yang membackup fakta tersebut gitu loh. One day ya kita sih ngomong sih apa dampak apa happy-happy-nya aja ya, oke nggak ada masalah ini. One day ya ada suatu masalah gitu ya, harus ada yang bisa merefer. Bener nggak sih bahwa dia itu dibayar segini, dasarnya apa? Nah disitulah masuk PFI atau HIPDI ya membackup. Oh HIPDI memang mengeluarkan standar tuh begini begini segini segini gitu. Kalau ini udah di luar dari kebiasaan misalnya gitu kan ya, atau dia membackup bahwa bener ini memang dokumenter levelnya beda, jadi dia tinggi atau apalah gitu. Yeah. Ya. Nah, disitulah fungsi, itu juga fungsinya asosiasi atau organisasi profesi, di situ pentingnya. Nah, jadilah seperti HIPDI, seperti apa APFI ini bisa itu mitra pemerintah harusnya untuk melaksanakan hal seperti ini. Oke, terima kasih Pak Joshua. Sepertinya Pak Tem ini sudah gabung. Pak Saiful sudah gabung. Ah, siap. Pak Saiful lah. Halo. Pak Saiful lah. Nah ini masih mute. Masih mute ya. Mungkin sebentar. Terusnya. Mas Zainal mohon di unmute untuk Pak Saiful Agam. Oke, tadi kan dibahas mengenai apa masalah koneksi. Ya, di Jakarta aja begini hilang tadi. Kerasa kan. Memang luar biasa. Jadi kayak kita meeting kadang-kadang satu. Mas Ilyas nih, Mas Ilyas di Papua nih. Ya. Belum ada sejam udah ketampol nih. Jadi kita kadang-kadang meeting nih bisa satu hari bisa 8 kali. Ini ngandelin pakai data terus. Jadi ini sebelum kita lanjutin Pak Saiful, jadi ini mungkin agak sedikit panjang nih malam ini, jadi semoga Pak Saiful tidak keberatan kalau ini malam ini jadi malam spesial supaya semua aspirasi ketampung Pak. Mangga sih dilanjut. Oke, yang balik tadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Joshua tadi mungkin yang keputus, mungkin atau Pak Joshua sudah menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk memasukkan e-katalog. Jadi teman-teman punya dan kewajiban-kewajiban tadi yang nah, terus ini Mas, semua kan juga nggak pernah ngalamin hal ini. Makanya kita juga mulai tadi Pak Joso juga ada menyampaikan bahwa sekarang semua orang juga harus masuk ke dalam dunia the new normal. Bahwa kayak sekarang dulu tuh kalau di kantor saya paling meeting paling banyak 3 atau 4 atau 5 kali itu juga udah sampai malam. Nah, sekarang bisa dari pagi sampai malam ini, karena mentang-mentang kalau kita di rumah dan bisa melakukan tanpa traveling, kita melakukannya makin sibuk. Jadi ini adalah perpindahan batu. Nah, makanya kita juga ketika kemarin Mas apa Kang Kiki kontak ke saya pada saat kita diskusi di Photopreneur dengan IPA terkait dengan rencana ini, ya saya senang karena sama asosiasi yang teman-teman. Karena apa? Ini membantu atau meringankan tugas kami di pemerintahan bahwa ada teman-teman yang memang memiliki profesi yang bagus, yang apa memiliki profesi dan keahlian mau sharing, ini kan bagus. Makanya ketika diajak untuk diskusi begini, ya saya senang banget. Karena bagi saya makin banyak network dengan teman-teman komunitas itu makin bagus dan memperkaya kemampuan dan networking saya.
terkait dengan teman-teman pelaku. Dan semakin banyak yang saya kenal, kan semakin banyak masukan yang ke saya. Walaupun nanti akhirnya juga kita harus mendesain program apa yang kita bisa lakukan. Nah, salah satu yang kita mau kerjakan dengan Photopreneur adalah membuat suatu aplikasi. Makanya kalau tahu dulu saya membuat itu aplikasi namanya GoStrap Indonesia, ada direktorinya. Jadi kita juga bisa. Makanya kalau memang sudah dilakukan, ya kita bagus. Cuma memang adalah bagi kita itu sebenarnya data data atau keanggotaan dari suatu asosiasi yang kita bisa dapat, bisa tahu, jadi itu bisa membantu kita. Seberapa besar sih ketika misalnya ada impact terkait dengan COVID? Ketika ditanya nih, kemarin itu kan juga dispute, ketika kita diminta untuk memasukkan data pekerja kreatif atau pekerja seni atau kreatif yang seberapa besar sih jumlahnya yang kita minta tuh di asosiasi dari komunitas. Jadi kita juga bingung untuk mencari data yang lebih akurat gitu. Jadi makanya kita cuma berdasarkan hasil survei dari yang sudah ada. Nah, makanya kalau Avi juga punya data yang lengkap, bisa by address dan by location by address sampai detail gitu, itu juga bagus bagi kita. Jadi kita juga ketika kita melakukan, ketika bikin acara di daerah, bukan hanya sebagai anjuran dari arahan pimpinan, juga kita menyerap aspirasi ketika kita bikin acara di daerah, yang dampak itu berapa besar, itu yang kita akan coba address. Makanya penyebaran pelaku by subsektor itu jadi penting bagi kita. Kalau kita nggak dapat informasi itu, ya kita buat ya berdasarkan, oh ya, ya udah kita bikin ya tempat-tempat yang ini gitu. Jadi kita nggak tahu begitu kita bikin tuh impact-nya gede nggak. Nah, makanya ketika kami berkoneksi dengan komunitas, ada misalnya asosiasi IPA, ada si AFI, atau apapun lagi yang lain-lain gabung, kita jadi kita bisa menyerap semua aspirasi. Karena mungkin perbedaan dari asosiasi adalah karakteristiknya atau uniqueness dari setiap organisasi kan pasti beda. Nah, kita sebagai pemerintah kan kita harus berdiri di tengah nih. Jadi kita menampung semua aspirasi yang dapat, yang kita bisa diberikan. Makanya kami ingin kalau ada masukan-masukan resmi itu kita dikirimin by mau surat atau by WA. Untuk saya sih welcome aja, dikirimin WA, dikasih terkait masukan. Itu saya sangat-sangat senang gitu. Jadi makin karena jadi kita makin paham apa yang dihadapin teman-teman di daerah. Terima kasih, Mas. Ya, siap. Untuk Pak Saifullah, setelah habitat kami di sektor fotografi ini, mungkin data kami sudah komplit, Pak. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Kiki mewakili APFI dan dibantu oleh juga Mas Rizal Imanullah. Database mengenai habitat kami di APFI sudah sangat banyak sekali dan komplit. Dan itu menyakup dari wilayah timur sampai barat, mungkin akan bisa diberikan datanya oleh Mas Kiki. Terus saya tergelitik. Ya, nanti bisa kirim ke teman, ke itu aja Mas Arya, nanti bisa dikirimin atau kirim ke saya juga bisa. Siap, untuk data mengenai habitat ini mungkin bisa dibantu Mas Rizal dan Mas Kiki, bisa berhubungan langsung ke Pak Arya. Saya kembali ke Pak Joshua mengenai masalah sertifikasi tadi, Pak. Untuk sertifikasi tadi mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi sebelum saya menginjak ke perwakilan dari perfilman. Saya kasih kesempatan kepada Pak Riyadi Raharja untuk menambahi perkara sertifikasi, Pak. Mangga Pak Riyadi Raharja. Mohon diperkenalkan. Ya, selamat malam Pak Saifullah. Selamat malam Pak Joshua. Ya, malam Mas. Terima kasih Mas Dodi, Pak Rizal. Salam. Perkenalkan saya Riyadi, saya dari APFI juga. Saya sejak tahun 2014, saya terlibat di penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Tahun 2019 sudah ada kaji ulangnya. Perbedaannya adalah dari tahun 2014 itu kita ada 30 unit, Pak. Itu yang sudah sebetulnya sudah terlihat dari fotografer madya dan fotografer muda dan fotografer madya.
18 unit dan tambah 12 unit, jadi 30 unit ya. Tapi di SKKNI yang di 2019, itu SKKNI nomor 133 tahun 2019, itu kita ada 81 unit, Pak. Jadi 81 unit ini sebetulnya sudah jauh lebih luas dan sudah berusaha untuk memfasilitasi banyak profesi sebenarnya. Kalau tahun 2014 itu di bawah APFI, APFI itu sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia. Waktu itu kita difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini difasilitasi dan kita sudah, kalau saya tidak salah itu sudah mungkin kalau menguji mungkin sudah lebih dari 2.000 orang. Kemudian yang lulus mungkin sudah mendekati 1.400 orang barangkali ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu paling besar adalah level 3, itu sama dengan fotografer muda sebetulnya. Nah, fotografer madya itu sama dengan di level 5, karena memang Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia ini salah satu yang paling penting adalah perannya untuk menyetarakan pendidikan formal dengan pendidikan non-formal. Karena mereka sendiri di bawah Direktorat Pendidikan Non-formal, salah satunya di situ. Tapi di sini sebetulnya sudah bisa terpenuhi untuk fungsi-fungsi yang lain, Pak. Kalau kita lihat sebetulnya untuk sertifikasi profesi ini masih belum optimal karena unit-unitnya banyak, tapi baru kepake 30 nih. Dan unit-unit itu sudah bukan berdasarkan leveling, bukan berdasarkan fotografer muda atau madya, tapi dia bisa lebih spesifik. Misalnya fotografer portrait, travel photographer, kemudian mungkin ada bisa dibuat tentang fotografer pas foto atau misalnya fotografer di tempat wisata dan sebagainya, kemudian ada fotografer landscape, itu semua sebetulnya sudah bisa didefinisikan baik melalui pelatihan ataupun melalui sertifikasi sebetulnya. Sedangkan sertifikasi yang ada sekarang yang dilahirkan dari APF ini bisa menjadi sebuah modal awal untuk masuk ke dalam sertifikasi-sertifikasi yang lebih spesifik karena unit-unitnya sama dan kemudian mungkin tinggal ditambahkan dengan unit-unit yang lain gitu. Jadi tinggal diuji, tinggal di assessment dengan unit-unit yang lain, kalau sudah oke, dia sebetulnya bisa. Masalahnya adalah ekosistem ke situ belum ada. Ekosistem ke situ artinya dalam artian bahwa skema sertifikasinya belum ada. Kemudian pelatihan-pelatihan yang mengarah ke sana itu juga belum ada. Nah, ini yang mungkin akhirnya menjadi tantangan besar dan juga sebetulnya kalau menurut saya itu menjadi tantangan kita bersama karena kita di sini banyak di rumah, proses belajarnya jadi riuh sekali lewat Zoom dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita juga salah satu pilihan adalah membuat ini menjadi spesifik. Mungkin juga bagian lain dari program Capture adalah, ya kalau menurut saya, kalau kita bicara dari konteks ini adalah bisa menyesuaikan juga dengan kebutuhan unit-unit itu gitu, sehingga begitu nanti kondisi sudah pandemi ini sudah mereda, di mana kita sudah bekerja dengan hidup normal, kita sudah bisa lari kembali, tapi dengan kualitas dan kuantitas yang jauh lebih besar gitu, dan sehingga fotografi itu tetap bisa tumbuh gitu loh, Pak. Begitu kira-kira kalau pengamatan saya. Lalu bentar ya. Bisa dipersingkat, Pak Riyadi, mungkin? Oh iya. Oke, saya pikir gitu dulu deh. Mungkin semoga bisa menjadi tambahan dulu, Pak. Terima kasih. Saya informasikan kepada rekan-rekan bahwa pihak Kemenparekraf masih ada 30 menit ke depan. Sebelum diakhiri, akan saya pindah ke perwakilan videografi yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Beni Kadar. Pak Beni Kadar, monitor. Halo. Silakan. Malam, ada suara saya? Silakan. Halo, halo. Halo. Halo, suara saya ada? Ada. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Dodi, selamat malam Pak Saiful, Pak Joshua. Apa kabar semua? Semoga sehat. Oke, mungkin saya bukan dari perwakilan dari perfilman ya, karena saya lebih senang disebut dari perwakilan komunitas. Saya mungkin salah satu admin dari komunitas videografer sebetulnya.
judulnya Digital Cinematography Indonesia, which is itu adalah satu grup aja di Facebook dengan anggota sekitar sekarang mungkin 13.000 orang di seluruh Indonesia. Kita berdiri dari tahun 2009. Tapi komunitas ini benar-benar grassroots, jadi nggak ada ketua, nggak ada apa, yang ada cuma 30 orang admin aja yang ngurusin grup Facebook gitu. Nah, yang menarik di sini adalah komunitas konsep grup Facebook itu isinya semua orang yang bergerak di bidang videografi, baik itu yang baru belajar sampai dengan profesional yang orang-orang film seperti Mas Dana Riza, itu bapaknya Adit Sopo Jarwo, terus Mas Chandra itu juga animator bapaknya Didi Tikus gitu, Om Yadi Sugandi itu juga ada di sana gitu di grup. Jadi dari profesional yang paling senior sampai dengan teman-teman SMP yang masih baru mau belajar videografi gitu loh. Jadi sangat luas banget range-nya gitu. Nah, sebetulnya yang menarik dari videografi ini adalah yang pasti di grup itu juga ada teman-teman dari LSM ya. LSM itu kalau saya bilang lembaga syuting manten, karena saya gak suka teman-teman videografer wedding itu kesannya banyak yang ikut sama nebeng sama wedding organizer lah apa-apa gitu, tapi itu sebetulnya sebuah profesi sendiri gitu, dan kita berhasil tahun-tahun kemarin atau tahun ini bikin satu award untuk teman-teman LSM itu, lembaga syuting manten gitu. Jadi mereka sudah harus di appreciate sebagai suatu karya gitu. Nah, sebetulnya videografi ini rada dicuekin ya, kita sendiri merasa dicuekin karena waktu zamannya Ibu Mari itu saya pernah diajak hearing dengar pendapat gitu. Untuk ekonomi kreatif ini yang kalau nggak salah ada berapa 15 cabang ya Pak ya, termasuk kuliner dan lain-lain. Film, karena videografi ini film dicuekin, nggak dianggap film oleh TV juga kita nggak dianggap gitu. Jadi videografi ini sebetulnya satu divisi khusus gitu ya. Which is waktu itu kita ngobrolnya dikumpulin sama teman-teman dari film indie, terus juga dengan video mapping. Kalau game itu sendiri lagi gitu. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya gimana, tapi ya kita ngerasain aja gitu bahwa videografi ini belum ada induknya gitu. Kalau APFI mungkin fotografi yang sudah hidup jauh lebih lama daripada videografi yang baru booming sekitar 2009-2010 mungkin ya. Fotografi kan udah dari tahun 60 mungkin 70 sudah ada para senior ini sudah bergerak di fotografi, mereka lebih dewasa gitu, lebih ini. Jadi sertifikasi itu kalau nggak salah ada 10 level ya Mas Dodi ya Mas. Teman-teman fotografer mungkin lebih tahu ya. Nah, di videografi ini saya nggak tahu, saya pengen sekali bikin sertifikasi sebetulnya. Gitu, pengen sekali bikin sertifikasi karena banyak teman-teman videografi pun yang begitu mau ngambil job dari pemerintahan itu pasti ditanya ijazah, sementara ijazah sinematografi videografi itu kan yang S1 aja jarang gitu, apalagi yang lebih tinggi dari itu gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya benar-benar ditelaah sih, job-job dari pemerintahan itu banyak yang jadi supir tembak sebenarnya gitu. Minjem ijazah siapa gitu, yang penting bisa masuk toh. Sebetulnya ijazah di ini kan betul kata Bang Jos tadi bahwa kita lebih mementingkan karya sebetulnya daripada ijazah gitu. Nah, itu dia makanya sebetulnya tekankan lagi maksudnya sertifikasi itu gimana sih cara ininya, mungkin nanti kita bisa diskusi. Terus ya itu sih sebetulnya benar kata Mas Toto tadi, kita tuh banyak banget
cabangnya. Emang kalau misalnya dihitung dari perbatasan nasional, terus dipecah lagi masuk ke ekonomi kreatif gitu kan, dan videografi itu kecil banget Mas Tok gitu. Apa maksudnya, ya maksudnya fotografi, videografi itu sangat amat kecil gitu. Bahkan ya apa sih lo gitu, fotografer gitu, semua orang juga bisa gitu, mungkin itu kali ya. Tapi ya itu termasuk hajat hidup orang banyak juga gitu. Teman-teman kita yang di sinetron gitu ya, kebetulan kita waktu awalnya pandemik ini juga teman-teman sinetron banyak yang panik gitu. Dan kemarin juga saya udah dapat edaran untuk mengisi kartu prakerja itu, tapi kok ya gimana ya, masa iya gue punya mobil, punya motor gitu, terus gue ngisi prakerja, padahal masih banyak buruh-buruh saudara-saudara kita yang buruh yang butuh itu gitu loh, nggak tega aja kita ngisinya gitu. gitu. Boleh gue nanggepin nggak? Mungkin itu saya boleh. Mas, kalau boleh, di tempat saya, tadi kan kalau Mas lihat slide yang pertama awal-awal, kita memisahkan jadi film dan video. Terus kemudian ada sesi sendiri, terus kemudian ada lagi satu lagi fotografi. Jadi di tempat saya itu ada bukan hanya film, tapi ada video juga, termasuk ya videografi tadi. Jadi kita udah masukin satu wadah, di dalam di struktur organisasi kita ada khusus untuk yang nanganin video. Artinya jadi, video Pak ya? Hah? Nanti ada sertifikasi untuk videografi ya? Kita makanya gini, aku dikirimin suratnya aja atau nanti dikirim PDF-nya pakai WA. Dari dasar itu aku akan dimintakan, misalnya akan coba cek apakah memang sudah ada atau belum. Kalau enggak, nanti kita yang coba ngusulkan. Maksud saya gini, paling enggak video itu enggak dicuekin, tapi karena kita bikinin satu di dalam untuk di eselon 4 kita tuh ada yang khusus ngurusin video. Gitu. Siap Pak Saiful. Iya, siap gitu. Mas Benny, ya, waktu itu juga karena nanti gini, maksud saya gini. Apa yang problem di tempat Mas yang dihadapi dia? Kan kita nggak tahu nih. Dia main problemnya apa yang dia butuhkan. Karena ini kan baru persinggungan pertama kita nih. Jadi kita jangan sungkan, bisa aja kontak saya, nanti apa yang dibutuhkan dikirimin aja ke kita. Nanti kita coba itu embedded ke dalam program-program kerja kita. Itu Mas. Yep. Siap, Mas Saiful. Nanti kita lanjut lagi di sarana yang lain. Terima kasih, Mas Dodi. Yep. Terima kasih, teman-teman semua. Thank you. Ini waktu sudah menunjukkan 8:30, ada 1/4 jam lagi dari pihak Kemenparekraf untuk memberikan sebuah paparan. Sebelum saya mengakhiri, mungkin dari pihak APFI atau dari sebentar akan saya pindah ke Pak Joshua, mungkin ada satu yang ingin disampaikan Pak Joshua. Sudah cukup Pak Joshua nggih? Enggak, sedikit saja karena tadi kita switch ke foto videografer ya. Di sini ada Mas Heret sebenarnya. Ya, Mas Heret. Mas Heret ini ada satu konsep. Mas Heret mana? Ada kok. Ada Mas Heret. Akan kami lanjut, Pak. Mas Heret ya. Monitor. Mas Heret kebetulan ada satu konsep dan Mas Heret tuh ingin share karena kebetulan saat ini ada banyak teman-teman dari daerah. Ya, dan konsep ini saya sudah lihat ini luar biasa sekali, menggunakan videographer tapi from home. Jadi makeup artis yang kasih masukan dan lainnya. Boleh nggak sebentar aja mungkin Mas Heret boleh sharing? Oke, silakan. Monggo Mas. Sudah dibuka. Ya. Halo, selamat malam teman-teman. Silakan, mohon diperkenalkan diri. Ya. Nama saya Heret Prasetyo. Kebetulan saya seorang fotografer komersial. Jadi pekerjaan aku setiap harinya membantu dunia advertising untuk membuat kampanye iklan. Jadi dengan situasi seperti ini,
saya sebagai businessman yang bergerak di bidang production house, putar otak langsung apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau saya mencoba untuk menempatkan situasi ini bahkan berlangsung sampai 2 tahun ke depan. Jadi buat saya untuk membuat saya berpikir apa sih new normal yang baru gitu kan. Dan buat saya ini momentum, sebenarnya momentum bagus untuk kita evaluasi lagi gitu. Apa yang udah kita lakukan, terus kemudian momentum untuk kita mencari mungkin membangkitkan passion kita yang baru gitu. Dan seminggu lalu saya dapat beberapa pemikiran gitu. Saya kasih nama Shoot From Home. Jadi dengan tiga software, saya pakai Capture One, terus ada TeamViewer, yang satu lagi itu saya pakai software Zoom. Jadi tiga itu tuh memungkinkan saya untuk mengkontrol kamera dari rumah saya. Jadi saya mencari model yang keluarganya fotografer, kemudian saya kirimkan alat saya ke sana, saya ajarin, and then kita bisa motret barengan. Salah satunya ada Tante Oi. Tante Oi itu sama ponakannya model, ada di sini, tadi saya cek ada Tante Oi. Kemarin bantu saya proses photoshoot untuk iklan Indosat yang lagi tayang sekarang. Jadi hari itu semua klien bisa komen, kreatif bisa komen, dan artinya saya untuk menyelesaikan ini, saya membutuhkan banyak fotografer di daerah. Minggu depan saya mau motret gudang garam, saya harus cari fotografer di Surabaya. Jadi untuk kita ngelakuin remote fotografi gitu. Mungkin secara detail ada di IG saya, Herod F. Nah, di situ kita bisa dapetin how to-nya gitu. Jadi saya merasa beruntung di kesempatan ini, justru saya tadi udah capture semua fotografer-fotografer yang ikutan, karena saya pikir saya pasti butuh bantuan kalian untuk ini ya, untuk melanjutkan pekerjaan saya, karena pekerjaan saya ini butuh teman-teman yang memiliki skill fotografi gitu. Yep, dan yep, semuanya remote gitu kita lakukan. Siap, gitu. Yep, yep. Nah, siap Mas Heret. Nah, ini yang maksud saya tuh new normal. Ini sekarang ada solusi. Mas Heret, di iklan ini kan ternyata dunia iklan ini masih terus jalan. Dunia iklan ini masih terus jalan, ya. Unilever masih foto. New normalnya apa? Shoot from home. Butuhnya apa? Teman-teman di daerah. Ini salah satu solusi. Berarti kan teman daerah kan juga bisa dapat kerjaan. Nah, ini baru Mas Heret loh. Ya, kalau Mas Heret ini style ini teman-teman yang fotografi agency ini juga mengadopsi, terus teman-teman di daerah bisa menjadi partnernya. Nah, ini luar biasa kan? Berarti masih jalan nih. Ya. Mungkin one day kita juga, pemerintah juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin kita akan shoot sesuatu, Mas Heret, yuk kita bikin begini, apa PSA atau apa. Ya udah, kontak ke teman-teman di daerah. New normal. Yeah. Soalnya kita sekarang nggak bisa naik pesawat nih ya. Takut naik pesawat. Yeah. Tapi akhirnya new normal. Mungkin setelah COVID, Mas Heret juga mikir-mikir, ini lebih efisien ya. Gitu. Yeah. Ketemu sama teman-teman daerah. Gitu. Ini, sorry nih, benar, saya nyelip ya. Tapi ini contoh. Contoh how do we work together, new normal. Kemudian ada satu celah baru yang Mas Heret ini dorong, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu. Siap. Ya. Yeah. Sesuatu yang normal nanti. Ya, mungkin satu lagi, tadi kan ada sempat pembahasan mengenai platform. Which is sebenarnya saya udah mulai dari 4 bulan lalu. Saya ada satu platform namanya Creative Hub. Nah, di situ sekarang udah ada sekitar 800 freelancer.
dan ada salah satunya profesi sebagai fotografer. Jadi artinya ketika saya mencari fotografer juga, saya banyak pakai aplikasi ini gitu, Creative Hub gitu. Jadi di situ saya nemuin banyak fotografer dengan portfolio yang baru. Jadi mungkin ketimbang berpikir create something new gitu, aku rasa karena lumayan banyak research-nya apa yang kita lakuin itu udah sampai setahun dan 4 bulan lalu launching, dan hopefully bisa minta support dari teman-teman untuk mendaftar. Jadi memudahkan saya juga untuk mencari fotografer-fotografer untuk membantu proses syuting saya juga gitu. Itu sih. Siap, siap. Thank you Mas Heret atas ide-ide kreatifnya. Terima kasih Pak Joshua. Sebelum ini pertemuan diakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas Ivan Arsyandi mungkin? Mas Ivan? Monitor. Oke, okay. Sivan. Ya, selamat malam. Kedengeran Mas Dodi suaranya? Dengeran, enggak. Dengeran. Ya. Selamat malam Pak Joshua dan Pak dari Kemenpar. Jadi sebetulnya APFI yang sekarang ini punya satu organisasi di bawah Pak, yang untuk lembaga sertifikasi. Itu mungkin datanya bisa Bapak lihat di kemarin yang kerjasama dengan kita itu Pak Deputi Mas Ari Juliano Gema. Ya. Jadi ya, memang saat ini kita banyak-banyak apa keadaan new normal yang harus disikapi Pak. Tadi ada beberapa contoh sudah disebutkan. Mungkin di sini juga sebentar. Ya, minum dia. Kering ini. Dari tadi soalnya lagi nyimak, jadi memang harus segera bergerak. Ini tidak bisa dilama-lama. Strateginya harus segera dilakukan. Kembali lagi database, kita berbicara tentang database itu sangat banyak. Dan harus segera mungkin ini Pak Joshua dan Pak dari Kemenpar Pak Sepulo mungkin harus segera bertindak strateginya itu harus cepat Pak, karena memang ini menyangkut semua saat ini sama-sama terkena. Jadi kita harus mulai berjejaring secara cepat, secara tepat, supaya hasilnya juga bisa terarah. Paling begitu aja Pak dari saya sih. Terima kasih. Siap, Pak Irfan Arsyandi, saya mute. Nah, sebelum acara ini kita akhiri, mungkin bisa saya simpulkan pertemuan kita malam ini. Apa yang dipaparkan oleh Bapak Joshua, Bapak Saiful, sudah jelas terpampang di situ. Ada satu yang bisa saya tarik garis besar di sini, bahwa pemerintah sebetulnya tidak tinggal diam terhadap habitat ini, terhadap penggiat ekonomi kreatif ini, baik di fotografi, baik di videografi dan perfilman, dan lain-lain. Karena situasi pandemik ini dirasakan oleh sektor real di bidang ini. Saya kira semua sepakat bahwa ini membuat kita itu sekarat lah istilah dalam tanda kutip, kalau saya nggak boleh dibilang mati tapi mungkin sekarat. Yang patut kami informasikan kepada Pak Saiful, kepada Pak Joshua, sementara ini yang bisa kita lakukan adalah ya seperti ini. Jadi patut saya suarakan kembali bahwa dukungan pemerintah pada ketersediaan jaringan dan ketersediaan kestabilan jaringan network ini, internet itu bisa dijamin Pak, bisa dijamin kelancarannya, dan kami bisa lebih untuk bisa berekspresi melalui media yang menurut kami ini cukup unik, karena ada beberapa orang yang akhirnya harus beradaptasi dengan situasi seperti ini. Saya informasikan juga untuk Learn from Home ini kami inisiasi sejak 25 Maret kemarin,
episode pertama kami running. Dan kami sangat tergantung dengan sarana prasarana yang ada di pemerintah, internet dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi penggiat-penggiat dari mulai dari Sumut sampai Papua ini merasakan manfaatnya. Kami berusaha untuk membagikan ilmu secara online. Kami juga berusaha memberikan satu informasi mengenai apa bisnis-bisnis ini secara online juga. Tapi pada akhirnya, semoga diskusi malam ini tidak membuat teman-teman itu berkecil hati, karena saya yakin semua pihak berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengatasi situasi ini secara bersama-sama. Dari pihak Kemenparekraf mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak Saiful? Oke, terima kasih. Ini mungkin kontak pertama kita. Ya. Aku terima kasih dengan Mas Kiki yang sudah melingkan saya dengan teman-teman semua. Saya welcome. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya welcome untuk misalnya dikirimin masukan, baik itu mau WA atau email. Nanti saya akan kasih alamat email saya. Jadi bisa teman-teman bisa mengirimkan masukan atau apa misalnya apa yang dirasakan di sana. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba address dengan berbagai kebijakan-kebijakan atau program kerja yang kita akan susun, yang sedang kita adjust. Sekali lagi bahwa bukannya kita nggak peduli atau ada yang merasa dicuekin tadi, karena kita kan juga belum mungkin teman-teman yang sebelumnya yang mengurus sektor ini, subsektor ini, nggak tahu atau nggak paham atau nggak belum dengar info itu tadi. Jadi, yep. Tapi kalau saya senang kalau misalnya kita dapat masukan, karena saya nggak merasa saya yang paling tahu, saya yang paling ngerti. Jadi, Anda harus dengar saya, enggak. Tapi saya di Bali, saya harus dengar Anda semua. Dan kita mencoba mencarikan satu solusi yang mungkin the best that we can do in this very difficult situation. Jadi mungkin bukan hanya teman-teman semua yang ngalami bahwa ini kok bisa begini ya. Kita aja di pemerintah pusat atau itu kita juga nggak menyangka ini akan terjadi seperti ini. Yep. Makanya teman-teman misalnya kita coba menampung semua masukan dan situasi, kita akan coba carikan solusinya bersama-sama, dan saya sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Nanti kita bisa aja secara rutin, kita akan lakukan ini untuk mengupdate perkembangan-perkembangan terkini. Dan kalau nggak salah, Avi juga membuat survei, kalau bisa kami juga di-share hasil surveinya, dan itu kan khusus untuk fotografi, dan saya dengar, kalau nggak salah itu cukup banyak responnya, responden yang masuk. Jadi, kalau kita bisa dapat masukan dari atau report utuhnya, itu juga bisa bagus untuk kita memahami situasi dan kondisi dan juga karakteristik dari keanggotaan di AFI-nya sendiri. Itu aja. Terima kasih. Oke. Pak Saiful dan Pak Yosua, perlu kami informasikan juga bahwa LFA ini ada satu planning bahwa ini akan berlangsung sampai jangka waktu lama, bahkan mungkin setelah pandemi ini selesai, karena ini menjadi satu media yang memang kami rencanakan untuk menjadi program tetap kami ke depan. Program ini diinisiasi oleh Pak Dr. Zainal sebetulnya, Pak. Jadi Pak Dr. Zainal ini kebetulan menginisiasi program ini supaya menekan dampak penyebaran virus COVID ini tidak terlalu meluas, dan beliau meminta bantuan kepada beberapa pihak untuk istilahnya merealisasi program ini menjadi satu hal yang rutin. Ya, Bapak waktu saya, Mas, saya kemarin juga udah ngobrol sama Mas Dr. Zainal hari Kamis, kita rapat khusus terkait dengan hal ini, lebih mungkin hampir 2 jam kali ya rapat, kita ngobrol banyak tentang kenapa Dr. Zainal menginisiasi Learn From Home. Jadi, nah ini yang makanya saya sekali lagi sangat terbuka. Jadi karena begitu saya tahu, saya langsung kontak Dr. Zainal untuk ngobrolin mengenai
program ini. Karena bagi saya, apa yang dilakukan oleh diinisiasi oleh Dr. Daniel dan teman-teman sekarang adalah membantu meringankan tugas kami. Jadi mungkin Pak, mungkin ini saya meminta secara pribadi dari pihak LFH, kemungkinan dari pihak Kemenparekraf akan kami jadwalkan untuk bisa diskusi ulang seperti ini dengan materi yang berbeda. Jadi harapan saya mungkin Pak Joshua dan Pak Saiful berkenan untuk hadir lagi apabila suatu saat nanti LFH diskusi ulang seperti ini. Siap. Saya mohon Pak Joshua dan Pak Saiful berkenan. Gih, Pak, gih? Siap. Oke. Tinggal kita atur waktunya aja. Siap. Berhubung ini sudah habis waktunya, rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Alhamdulillah hari ini kita bisa lalui dengan penuh kelancaran, walaupun koneksi internet kita rasakan sangat nampol banget. Jadi Pak Saiful, tadi saya hilang lagi. Nanti bisa Pak Saiful sampaikan kepada pihak terkait, Pak, perihal ini. Ini sangat-sangat menghajar kami dari hari ke hari. Terima kasih atas seluruh pertanyaan yang muncul di fasilitas chat. Kami tidak akan lupa menyampaikan ini ke pihak Kemenparekraf. Akan kami dokumentasikan, akan kami jawab sebisa mungkin, dan akan kami kembalikan kepada Anda-Anda semua. Insya Allah untuk ke depan, LFH akan berdiskusi lagi dengan pihak Kemenparekraf, tentu saja dengan situasi yang berbeda dan dengan situasi pandemik yang mungkin sudah over nanti. Dukungan-dukungan dari pihak asosiasi HIPDI, dari pihak APFI, dari pihak mungkin akademisi yang sudah disampaikan oleh Pak Imam Hartoyo. Kami dari LFH menyampaikan jaga diri, tetap di rumah, selamatkan pihak-pihak keluarga. Saya kira kita berharap semua bahwa ini bisa kita lalui dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Saya Dodi Setiawan dari LFH bersama Mas Joni Teguh, Pak Zainal, Mas Rismi, Mas Rizal Imanullah, dan Mas Reski yang ada di Depok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Dodi Setiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Zainal. Foto bersama. Foto bersama, silakan di screen cap. Mangga. Lah, saya sudah screen capture. Moga, Mas Zainal. Yuk, teman-teman, terima kasih juga dari pihak Kemenparekraf, Pak Saiful Agam, dan juga Pak Joshua. Mungkin kita screen capture ya, dulu ya. Pakai, masih backdrop masih ada ya? Enggak ada ya, sudah ya? Enggak, sayang. Sudah enggak ada. Almarhum. Enggak ada lah. Kayak gini enggak ada ya? Enggak ada. Oke, gini aja ya kita semua ya. Oke, untuk fotografi dan videografi Indonesia lebih baik. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.